unboxing di pack dari Toyspedia. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal, namaku Asa. Aku banyak banget bikin konten di channel ini, jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini, seperti yang ada di judul, di thumbnail, dan sudah kalian lihat di depan ini, aku bakal unboxing dan review big pack yang dikirimin dari Toyspedia. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Toyspedia, dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Toyspedia. Semua mainan ini kalian bisa beli di sini ya. Yuk kita unboxing sama-sama. Bipack hadir dalam berbagai macam tipe, packaging yang lucu, penuh dengan kejutan, dan boneka yang super cute bisa jadi pelengkap OOTD-mu. Yang pertama, aku buka core backpack ini, harganya Rp229.900. Di dalamnya ada katalog dan beberapa surprise bag. Ada bonekanya, dapat 3 aksesoris tambahan, dan 1 gantungan kunci. Kita bisa kaitkan boneka dan aksesoris tambahan ke gantungan kuncinya kayak gini, cantik banget. Nah yang kedua, aku buka Solid Bipack Sporty Glam, harganya Rp349.900. Di dalam surprise bagnya ada boneka yang glam banget, ada tambahan rambut dan sisir, ada ID card, ada 2 aksesoris tambahan, dan ada gantungan kuncinya. Rambutnya bisa dipasang kayak gini, bisa diikat juga kayak gini guys. Terus bisa kita kaitkan di gantungan kuncinya kayak gini. Sisir dan ID cardnya juga bisa dikaitkan ke gantungan kuncinya kayak gini, lucu banget. Terus selanjutnya aku buka Solid Bipack E-Girl, harganya Rp349.900. Di dalam surprise bagnya ada boneka yang dandanannya kayak e-girl, lucu banget. Dapat rambut tambahannya juga beserta sisirnya, dapat ID card, dapat gantungan kunci, dan ada 2 aksesoris tambahan. Yang terakhir, aku buka Solid Bipack Diamond Diva Girl, harganya Rp349.900. Nah, yang ini tuh lebih besar dan lebih unik, jumlah surprise bag-nya juga lebih banyak. Oh ya, packaging Bipack yang besar ini bisa untuk playset juga loh guys. Nah, yang pertama dapat boneka yang warnanya tuh dominan pink, dapat pouch mini yang bisa dipakai beneran, dapat ID card, terus dapat baju tambahan, dapat 4 aksesoris tambahan, terus yang terakhir dapat gantungan kuncinya kayak gini. Oh ya, bagian rambut bonekanya tuh bisa berubah warna kalau dikasih air dingin. Ini aku kasih es batu beneran dan bisa berubah jadi ungu tua warnanya, lucu banget. Nah, bagian eyeshadow-nya juga ternyata bisa berubah, guys. Awalnya warna pink jadi warna ungu. Nah, boneka-boneka dari Bipack ini bisa kita taruh di tas sebagai gantungan kunci, bisa digantung sebagai hiasan di kamar, atau dipajang aja dan dimainin. Lucu-lucu banget! Makasih udah nonton. Kalian suka yang mana guys? Komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like. And I'll see you guys next time. Bye!